بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى سُلَّمْ رَحْمَدٍ وَرَحِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا Amma ba'du Saudara-saudara jamaah Salat Jum'at yang berbahagia Yang pertama tentu kita tidak lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita Nikmat kesehatan jasmani, kesehatan rohani, ketetapan iman, nikmat kesempatan, nikmat kemampuan, nikmat kemauan yang dengan itu bersatu memungkinkan kita berada di masjid ini. Banyak saudara kita yang mampu, tapi tidak mau. Banyak yang mau, tapi tidak mampu banyak yang mau mampu tapi tidak sempat. Nah, kita alhamdulillah semuanya ada dan diberikan Allah kepada kita. Menyebutnya sangat sederhana. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat kesempatan, sehat kemampuan, sehat keinginan. Tetapi kalau kita coba hitung dengan mudah kita misalnya pergi ke rumah sakit, melihat orang yang sakit, pergi ke bagian penyakit dalam, kita temukan orang penyakitnya, kita mengatakannya kecil, tapi dampaknya luar biasa. Menjadikan dia nggak bisa keluar, tidak bisa beraktivitas. Pergi ke bagian THT, kita melihat juga begitu, pergi ke bagian-bagian yang lain baru kita merasa bahwa ternyata nikmat yang diberikan itu la Suha Jadi saya ingin sebutkan wa in ta'uddu nikmatullah sesungguhnya la Suha Luar biasa nikmatnya, luar biasa banyaknya. Baik dari sisi kualitasnya maupun kualitasnya. Sehingga mudah-mudahan kita tidak lupa ini, kita tetap sadar bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita luar biasa dan kalau kita bersyukur juga untuk kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan syukur di antaranya yang paling pokok kita mengatakan mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangannya. Dengan itu kita yang selamat bukan Allah kalau Allah itu dia tidak butuh apapun dari kita. Kita patuh, manfaatnya kepada kita kita meninggalkan yang dilarang mempan juga kepada kita. Nah, karena itu mudah-mudahan kita senantiasa menyadari ini sehingga syukur kita tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala al iman yang diberikannya. Yang kedua salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memperjuangkan hidayah yang benar, yang sudah memperjuangkan jalan hidup yang benar, yang bahagia selamat Bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, selamat secara individu, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ya, kalau kita membaca riwayat hidup beliau, tentu kita tahu bagaimana perjuangannya. Tanpa lelah, pantang mundur, agar apa, agar risalah yang diberikan sampai kepada kita, dan alhamdulillah kita mendapatkannya dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di akhir akhir amin ya robbal alamin saudara-saudara jemaah sekalian yang saya hormati sebagai khatib saya berkewajiban untuk mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan. Takwa kita katakan takwa yang dalam kehidupan keseharian kita Takwa dalam kehidupan kita sendiri, takwa dalam kita hidup di keluarga, di rumah, takwa dengan kita hidup berteman, takwa dengan kita hidup di kantor. Pokoknya takwa dalam segala aspek kehidupan kapanpun, dimanapun kita berada. Yang kita katakan takwa itu seperti itu juga syukur tadi. Artinya apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Maka sebagai bagian dari itu tadi di awal di lima khutbah saya sampaikan ayat Allah yang ada dalam surah At-Tahrim surah 66 ayat 6 A'udzubillahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar Hai orang-orang yang beriman jagalah lindungilah peliharalah jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari neraka neraka kita artikan boleh bersifat duniawi boleh juga bersifat ukhrawi maka dalam kita mengatakan duniawinya diantaranya bagaimana agar anak istri kita kalau kita suami Anak suami, kalau istri orang tua, kalau anak-anak, kalau orang tua cucu, ini semua kita katakan sebagai keluarga dekat. Ini wajib kita usahakan untuk melindunginya dari api neraka. Api neraka kita artikan tentu baik yang bersifat filosofi maupun bersifat yang praktis neraka itu kalau kita katakan siksaan siksaan itu artinya bisa penderitaan bisa masalah yang diantaranya misalnya kita sekarang sedang mendengar berita ada anak-anak kita yang hidup di yatim mereka itu di dititipkan di yang kemudian mereka kena kekerasan seksual. Nah yang seperti ini kan juga kita katakan bagian dari neraka dunia. Dan yang paling bahayakan yang melakukannya justru orang yang mestinya melindungi. Gurunya, pengasuhnya, temannya yang lebih mungkin lebih Kuat mungkin lebih berani, mungkin lebih jadi karena ada istilahnya kelebihan. Itu ternyata digunakan bukan untuk melindungi, tapi menjadi kesempatan untuk melakukan kekerasan. Nah, maka hal yang seperti ini perlu kita lakukan: kita lindungi, kita ada usaha preventif. Kalau itu orang jauh, orang yang kita sudah tahu itu orang bukan keluarga kita, tentu bisa kita bertindak. Tetapi yang payah karena itu orang dekatnya yang dengan dia kesehariannya justru itu yang melakukan. Maka ini nggak bisa kita bertindak. Yang bisa bertindak adalah anak itu sendiri. Maka dalam rangka ini usaha preventif kita yang pertama kita melakukan komunikasi kepada anak kita melakukan komunikasi kepada anggota keluarga kita, kepada cucu kita, kepada cucu kita. Kita harus bangun komunikasi dengan dia, yakinkan dia kalau ada apa-apa di sekolahnya, di tempat dia belajar, di tempat dia beraktivitas, jangan sampai ada benih-benih yang itu akan menimbulkan kekerasan. Kita beritahu dia apa yang perlu dia lindungi, apa yang perlu dia laksanakan, dan kalau dia ditimpa, ada orang yang berbuat nakal agar dia memberi tahu kepada kita. Jangan sampai disimpan, karena mungkin diancam. Nampak kita percaya, kalaupun diancam orang, kamu jangan menyesiakan. Pokoknya kita bangun komunikasi yang bagus, sehingga kemudian kalau ada apa-apa terhadap anak cucu kita, anak keluarga kita, dia berkomunikasi dengan kita agar kita bisa bertindak. Karena kita banyak melihat dalam beberapa kasus ya karena anak-anak itu diancam sehingga kemudian tidak laporan kepada anggota keluarga diketahui hanya karena ada orang lain atau karena ada unsur lain sehingga kemudian kita tahu dan itu sudah ke, sudah kelewatan nah, ini kan akibat diantaranya karena kita mungkin kurang mempercayakan kepada anak agar dia memberikan berita kepada kita apapun yang terjadi kepada dirinya. Yang kedua perlu mungkin kita berikan anak cucu kita semacam bela diri ya apakah itu silat, apa itu karate, apakah itu yang membuat dia kemudian berani untuk menolak. Ini kita akan lagi-lagi kita katakan karena yang melakukan orang dekatnya, temannya. Jadi bukan orang luar yang kita bisa bertindak. Jadi karena dia kita merasa dengan orang yang melindungi, dengan teman kelasnya, dengan seniornya, yang ternyata orang itulah yang melakukan. Nah mudah-mudahan dengan dia punya bela diri, dia berani untuk menolak. Dan ini kalau seperti ini juga pernah kita dengar, saya kira pernah kita termasuk juga saya merasa ada keluarga begitu dia cerita ada senior yang baru bersenono-nono kemudian dia menolak dan karena dia punya karena punya bela diri dia percaya diri untuk menolak. Nah ini hal-hal yang perlu kita lakukan tadi yang berkaitan dengan apa yang kita katakan benih-benih kita katakan neraka dunia tentu neraka akhirat sudah jelas kita berusaha melindungi anak keluarga kita yang neraka yang sudah kita ketahui sudah kita yakini kita setelah meninggal nanti akan ada waktunya kita akan ada hisab al menaktimu naqtimu ala afwahihim wa Aidih wa arjuluhum bima kan artinya apa kita harus bertanggung jawab nah maka kita tentu sebagai keluarga sebagai kepala keluarga sebagai anggota keluarga sebagai anggota masyarakat kita berkewajiban untuk melindungi karena memang yang paling dekat dengan anak-anak kita dengan cucu kita adalah kita meskipun kita mengatakan sekolahnya yang mendidik dia tapi sekolah itu tetap orang yang kedua yang secara psikologis, anak itu tetap lebih dekat kepada kita, sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Maka, kalaupun kita mempercayakan kepada sekolah, itu bagian dari karena kita memberikan atau sebagian dari ke kewajiban kita, kita mintakan kepada sekolah untuk melaksanakannya, karena mungkin kita punya kemampuan yang terbatas untuk mendidik dari sisi ilmu pendidikan kita punya keterbatasan mendiri dari ilmu kognitif, maka kemudian kita percaya kepada sekolah. Tapi intinya itu kewajiban kita. sehingga jangan sampai luka, sekolah itu adalah bagian dari kita dan itu mereka sebenarnya tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu adalah kita. Maka mari kita tempatkan anak kita, keluarga kita, bagian dari tanggung jawab kita yang perlu kita lindungi, perlu kita lakukan usaha preventif agar mereka betul-betul terlindung. Kita katakan dari baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Mudah-mudahan dengan melakukan itu dapat kita jauhkan keluarga kita dari teman kita, sahabat kita, dari perlakuan pelakunya yang kita katakan dalam bahasa Qurannya tadi, nar atau kita katakan jahannam atau siksaan atau dah atau atau masalah begitu gitu. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa hakim. فتقبل <applause> مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البشير الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي حسن إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارحم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا كل اعين (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَّاماً رَبَّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ)